Halo semuanya. Beberapa waktu lalu viral di Twitter kabar seorang YouTuber meminta endorse liburan ke Amerika Serikat. Kabarnya sang YouTuber meminta endorse ke New York dan Los Angeles untuk 20 orang loh. Sebagai barter, YouTuber itu akan mengunggah liburan bersponsor tersebut di Instagram dan vlog YouTube-nya. Ramainya berita ini pun sempat dikaitkan dengan nama Atta Halilintar dan keluarga Gen Halilintar. Menanggapi hal tersebut, Atta Halilintar memberikan klarifikasinya. Atta Halilintar pun menjawab, "Alhamdulillah, masih dapat rezeki dari kantong sendiri, berangkat sekeluarga. Quality time, setelah bekerja 1 tahun non-stop," tulis Atta. Pemilik akun Twitter tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama YouTuber yang mengajukan proposal. Hanya saja, kecurigaan warganet kemudian mengarah pada Atta Halilintar. Apalagi ketika tidak lama kemudian keluarga Halilintar pergi berlibur ke Amerika Serikat. Tak sedikit juga loh komentar pedas dari netizen mengarah kepada Atta Halilintar.